Jalan lah. Makan buaya. Nak pergi makan buaya. Okey, kita nak pergi ke Teluk Sengat. Kurang lebih dalam 1 jam setengah kita sampai. Kalau cuba hujan. Jom. Dia masukkan dalam beg. Dengar suara. Alamak. Okey, kita masuk. Scan dulu. Masuk sini, kita bergambar dulu. Apa yang ada ni? Oh, tu dia. Ha ha. Ha ni baru boleh darat. Adik tak nak gambar? Nombor 14 ini kalau masuk sini dia ada package untuk bagi makan buaya. Apa nama dia? Buaya tembaga. Buaya tembaga? Buaya air masin. Buaya je. Bangun.
dia kat sini. Orang mana dia bagi makan dekat area sini lah. They never even eat. It's there, mom. Sini, sini. Pak, you gotta find the chicken. But they take all this giant shit, man. But the guys are the guys. They all are the guys. Oh, sangat agresif eh kalau kita tengok. Alright, last one. Adik nampak tak adik? Nampak? Yang besar tu nampak tak? Ha, nampak tak? Oh, tu dia. Nampak macam dia lapar ni. Tak, kita tengok sekejap lagi sesi bagi makan. Tengok dekat-dekat. Okey. Dia macam tu dek. Dia tak lalu sebenarnya. Dia tak makan tu. Dekat dalam badan dia jadi proses. Itu pekerja dia lah eh. Pekerja yang bagi makan.
Okey bang, terima kasih. Jom ke tengok yang belah atas pula. Tapi kalau yang bebas sama yang dibela lah lain kurinya bang eh. Dia bersih pun lain kan? Ha, yang bersih, yang bebas bersih. Ya, ada ini kan? Mungkin dulu dia jahat. Main dengan awet, dia jadi lah. Buat jarak. Jangan. Dia ada yang dibuat jarak. Ya, ini baik ni. Satu pun tak jerak. Sedih dah Cik An. Kasu. Eh, gemuk ni. Ini apa ni? Eh, apa kerja ni? Eh, jangan buat korang. Ini makan tidur je. Eh, kalau gerak ni. Salah tak? Ini macam mana orang nak bersihkan tempat? Kalau macam ni? Kalau macam ni kan biasa asing untuk satu. Oh, dah tu dah tulis. Dia ganas lah. Tak boleh ganas. Buaya tembaga. Oh, ni. Buaya tembaga. Air masin. Jantan. Buaya masin. Umur? Eh, 50. Oh, patut. 150. Ha? 150. Plus-plus. Umur dia berapa? 150 tahun. Kurang lebih lah ni macam ni anggaran dia ni. So ini yang besar dia. Muda lagi. Muda lagi berhadir lah gitu kan? Cuba kat fikir. Kalau dia gatal kat belakang badan macam mana dia garu? Ha, suruh kat fikir je. Dila urung. Macam sepet tak? Oh, lain. Mana ada air? 155 tahun ke atas. Ya. 155 tahun ke atas. Sorry. Dah pegang tak boleh? Dia nafas pun tak bergerak. Kalau tangan dia gerak. Apa ni? Kakak nak kau ni. Ni yang 180 tahun. Mana? Tu. Tu. Kecil tak? Dia awak. Tengok ni. Oh, besar ni. Buaya tembaga. Umur 100 plus. Tangkap di Sungai Johor. Macam ni betina lah. Okay, jom. Ha, ni kolam-kolam dia ni. Yang mana belum sampai lagi? Taman Buaya, Teluk Sengat, Johor.
bolehlah datang untuk support-support, tengok-tengok, cari pengalaman baru. Okey guys, jom. Ha, yang kebanyakan yang ada kat sini semua buaya tembaga. Ada buaya darat. Ada eh? Ni kat darat. ni. Okay guys, jom. Kita round lagi. Bayi pun pada bilik tak nak berlemak. Ni kecil-kecil dia asing kan eh, elak dimakan. Sama dia. Tak tahu kenapa dia asingkan lah. Dia tak tahu. Ni dia asingkan ikut umur. Umur anggaran macam gini 15 tahun. Ni dia 15 tahun. Berat kita boleh anggarkan lebih kurang dalam 100 kilo ada ni, 100 kilo ada. Hai. Oh. Ini yang tadi ni lah dia ambil gambar ni. Ha tu. Oh, ni yang tadi. Pilih gambar tak? Tak. Tu ah, dia orang panggil. Kena pilih juga. Adik. Baby boy. Tengok ni, comelnya. Apa namanya ni? Okay guys, itu ya pemandangan dalam tadi Taman Buaya Teluk Sengat. Okay, lepas ni kita nak pergi cari makan dekat sebelah sana saja.
Okey, jom. Ada tak? Tengok. Kalau ada kita masuk. Bolehlah ni, ni. Okey, jom. Gambar sebelum balik. Okey. Galanya dah selesai. Jadi kita jumpa next episode. Assalamualaikum.